Halo sahabatku, saudaraku semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu cara membuat alat atau mesin bibil jagung ya kawan-kawan. Karena ada subscriber yang tanya cara membuatnya, dan mohon maaf baru sempat membuatkan tutorialnya atau videonya. Kita buat seperti ini ya. Ini dari bahan dari siku. Kemudian ini plat, kasih lubang di sini ya. Dan kita siapkan itu untuk bearing, tempat bearing. Tapi untuk kawan-kawan alangkah baiknya ini beli saja ya. Jangan membuat sendiri seperti saya. Ini beli di toko ada. Sesuaikan dengan asnya. Kemudian kita butuh pipa. Panjangnya disesuaikan dengan yang ini ya. Untuk besarnya entah berapa ini ukurannya ya. Kawan-kawan bisa itu ya, pokoknya ini besar lebih baik lah, lebih besar ininya daripada jagungnya gitu. Kita buat ulir satu putaran. Ini coba saya membuat lebih banyak ini. Dulu yang pertama saya membuat cuma satu kali putaran ini untuk ulirnya ini ya. Kemudian kita buat ini tutupnya. Nah ini pisaunya di sini kawan-kawan ya. Pisaunya di sini. Ini nanti untuk ya jagung kan muter di sini. Lalu dia akan masuk ke sini. Nah otomatis dia akan mipil yang ininya. Karena diputar oleh tadi silinder. Kemudian janggilnya keluar dari sini. Ini masukkan ini untuk bearingnya. Begini, nah ini nanti kan muter yang ini. Nah, dimutarnya kan ini sesuai, muternya kan ke sini. Disukan muternya, jangan kebalik ke sini. Muternya ke sini, otomatis jagung yang masuk dari sini ketarik ke sana. Terhalang oleh ini, muternya, ini kan di atasnya sini. Ini kan muter gini teman-temannya, muter, dia kan muter ininya, ini muter, muter ke sana kan, jadi arahnya maju ke sana untuk jagungnya. Kemudian masih ada lagi yaitu tutupnya, biar jagung nggak keluar dari sampingnya sini ya. Kurang lebihnya jadinya seperti ini teman-teman, sahabatku semua. Nah, jagungnya masuk dari sini, ini muter di bawah sini, nanti ada motor ya di bawah sini ya, nanti ya saya buatkan untuk tempat dudukan motornya.